Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Brimob Polri berlangsung sederhana di masa pandemi COVID-19. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo secara virtual mengatakan Korps Brimob memiliki andil dalam sejarah bangsa berjuang mempertahankan kemerdekaan. Berlangsung di Gedung Satya H. Prabu, Markas Komando Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, upacara dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz secara virtual dan diikuti oleh seluruh pejabat utama Korps Brimob Polri. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo secara virtual mengatakan Korps Brimob sejak awal kehadirannya memiliki andil yang besar dalam sejarah bangsa. Saya mengapresiasi Korps Brimob sebagai satuan pamungkas untuk penanganan kejahatan yang bekerja andal dan berintegritas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Perjuangan dan pengabdian Korps Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri telah mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia bersama rakyat dan TKR Mobile Brigade bahu-membahu menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Sementara itu, Komandan Korps Brimob Polri, Irjen Polisi Anang Revandoko menekankan kepada seluruh personel untuk tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kami semua jajaran Korps Brimob Polri memiliki keinginan yang sangat dalam, baik lahir dan batin, bertekad bahwa Korps Brimob Polri akan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Brimob akan Satya H. Prabu, setia kepada negara dan pimpinannya. Di akhir upacara Hari Ulang Tahun ke-75 ini, Dankor Brimob memberikan beasiswa kepada 5 putra-putri personel Brimob yang berprestasi untuk dijamin pendidikannya hingga sarjana di Universitas Pelopor Bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.